لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضع من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فَكَيْفَ يَسْتَطِعُ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَنَّ غَيْرِهِ رَافِعًا Ya, para wali kayak Kanjeng Sunan Gunung Jati, Wali Songo, Abdul Badir, hati beliau-beliau itu ya sama dengan hatinya Sayyidi bin Athaillah. Yang diceritakan Imam bin Athaillah ya di hatinya wali-wali ya begini ini isinya. beliau-beliau itu tidak pernah merasa mengabulkan hajat kita gitu ya tidak ada tetap merasa al-mu'tih wallah la tarfa'anna ila ghairihi hajatan jangan engkau mengangkat kepada selain Allah hajatan satu hajat pun Wa Allah muriduha yang mendatangkan itu hajat alaika kepada engkau. Fakifah yarfau ghairuhu maka nahwalah wadzia. Ah. Bagaimana mungkin akan mengangkat selain Allah sesuatu maka nahwalah wadzia ah yang Allah Taala yang meletakkannya. Bagaimana mungkin man layastati'u an yarfa'a hajatan an nafsi orang yang tidak mampu mengangkat hajat untuk dirinya sendiri fa kayfa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'a bagaimana mungkin dia mampu mengangkat hajat itu dari yang lain buat dirinya sendiri aja enggak bisa apalagi uh, buat orang yang lain و قلوب الأولياء كلهم هكذا لا يخطر في بالهم tidak pernah terlintas di hati mereka mereka itu bisa mengangkat hajat orang lain mendatangkan makasid yang tidak ada tetap almatih wallah Eh, yakni la tarfa ila ghairihi ta'ala hajah. Jangan engkau mengangkat kepada selain Allah Ta'ala hajat apapun. Kafakrin seperti fakr. Au nazilatin atau musibah. Huwa Allah muriduha yang mendatangkan musibah itu alika kepada engkau. Ikhtibaran laka karena ujian untukmu. bad irfa' dhalika ilaih. Bahkan angkat hal itu kepadanya. Fa innahu subhanahu yuhibbu an yus'al. Allah Ta'ala itu senang diminta. Wa fil hadithi man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa-siapa yang tidak mau memohon kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala murka kepadanya. على شاعرنا وما الطف قول بعضهم لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Jangan langkau memohon kepada manusia satu hajat kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Wallahu Allah, yaghdabu murka indarukta su'alahu. Kalau engkau meninggalkan meminta kepadanya. Wabunaiyu adamainna yus'alu yaghdabu. Dan manusia ketika diminta dia marah. Jadi ini pelajaran yang saya lihat di kehidupan sudah pernah saya bahas tapi tidak mengapa saya ulang-ulang ini penting. Di Syekhul Imam Al Hafidz Al Musnid itu Habib. Itu waduh, enggak terhitung itu tiap hari itu. Tapi beliau sedang sendiri, sedang bersama keluarga, bersama murid, bersama pejabat ke. Tuh, pasti ada acara doa dan minta doa. Beliau loh yang minta doa itu. Jadi saudara imam itu kalau saya nilai ya kan banyak suluknya beliau itu kan banyak kan ada metruk solat ad duha itu juga kita lihat Mayer Turkiya ya mallal kita juga tahu. Sudah dia nabi كثير fikr Al-Qur'an aurat. Ah, juga doa ini. Salah satu suluknya beliau itu banyak doa. Jadi nau'un min anwa'is suluk buat beliau itu doa dan minta doa. Ini ilmu buat kita itu. Jadi jangan punya prinsip Kalau saya meminta hajat ini tidak diijabah saya berhenti memintanya. Jadi kalkulasinya kayak kalkulasi duniawi. Saya mau kerja, satu macam kerja tujuannya mencari benda A, barang A, perdagangan ini. Dikalkulasi gagal udah, jangan jangan begitu. Jadi doa itu selain mukhul ibadah juga ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi tidak diijabahnya doa ya, tetap mendatangkan thawab. Tetap mendatangkan pahala. Jadi malah kalau mau kalkulasi taruh ya kayak ini cerita di zaman ini saya dengar dari Ki Ahmad ini cerita di zaman Syekh Nuragus Said itu sudah pernah saya ceritakan juga ini saya ulang ada hubungannya ada ibu-ibu yang anaknya uh, belum mendapatkan jodoh itu datang ke Syekh Nuragus Said minta doa akhirnya dikasih wirid kalau nggak salah itu suruh baca ini itu ini itu sampai sekian lama tidak diijabah akhirnya datang lagi ke Kiai Said uh, apa ya ngedumel itu loh bahasa Jawanya ya lapor Kiai kok belum diijabah ini saya sudah lama sampai sekian bulan baca ini belum diijabah terus jawabannya Kiai Said kamu omah makna ya kamu tidak menghitung berapa lama itu kamu doa itu ini kan ada pahalanya. Ya. Fihit sabab Fihit Nihaya kisah sih didoakan sama beliau terus nikah itu anak. E, hanya yang tidak terpikir di kebanyakan orang yang berdoa itu hitungan pahala. Padahal kayak ceritanya ibu-ibu tadi tuh. Ijabah nikah anaknya nanti bil akhirah. Dengan hitungan pahala yang dia... tidak diijabah selama sekian bulan itu bagus mana? Wih oh, ya hebatan ini, ini jazanya jannah nanti di surga dapat ini, dapat macam-macam. Ini kan cuma dapat satu aja pernikahan. Nah, itu yang dipahami oleh Syekhul Al Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqi. Karena itu orang yang mengalami hidup sama beliau itu tahu betul kalau sudah angkat tangan itu. Aminu baca amin tu lama itu. Allah tu kayak apa pahalanya itu? Per detik itu kan orang yang doa sekali ber itu kan ma'al khushu, watadzalul, walibtihal. Suruh tu doanya kan lengkap itu. Betul-betul doa bukan baca doa ya. Itu juga saya ingatkan, sering-sering saya ingatkan, saya ulangi lagi. bedakan antara doa dengan baca doa. Kalau baca doa itu orang yang membaca Alhamdulillah Alamin wa mulutnya melafatkan kalimat-kalimat bahasa Arab tapi hatinya enggak tahu ke mana. Adapun orang doa itu sawaun kana Arabiyah, Indonesia, Jawa, Sunda apa aja. Tapi galbu ma doa huwa ibadah itu itu. Membaca doa nah, lah sawab juga. Tapi istilah saya baca doa itu. Orang-orang nah, kayak Sudlimam itu kan kalau membaca doa golbu juga doa. Jadi sawab baca doanya ada. Ini yang hebat ini sawab doanya itu. Yang dibilang doa wali ibadah itu doanya, bukan membaca doa. Jadi alhasil Doa itu nau'un min anwa'is suluk. Satu macam dari beberapa macam-macam suluk. Ya, doa yang dari hati. Jadi jangan uh, terpaku kepada hasilnya doa kita, tapi terpakulah kepada uh, istiqomah di dalam doa. Sebab pahala doa itu sangat luar biasa sekali. Kemudian uh, juga sebagai penguat yang sudah pernah saya ceritakan bahwa rahasia mustajabnya orang-orang besar seperti Maulana Imam Al-Habrul Al-Habib al, al, al -Gadir bin Ahmad bin dan para pembesar-pembesar pesantren salaf yang wali-wali di Indonesia atau luar Indonesia itu di dalam berhasilnya mereka menelurkan murid-murid ulama salihin, awliya dan lain-lain atau uh, ulama yang ada barokahnya itu min ayy athar min athari da'awatihim as-salihah dari bekas doa doa para masyayikh doa-doa para awliya ulama yang salihin yang mendoakan murid-murid mereka. Dan itu jauh lebih kuat daripada baca kitabnya mereka. Uh, tuh doanya orang-orang kayak Mamul Haber, terus pondok-pondok salaf ini yang saya ziarah ke beliau-beliau itu itu. Atar doa mereka itu hatta beliau-beliaunya sudah di alam barzah. Itu doanya masih nyampe. Begitu juga kitab-kitab yang kalau dibaca menyebabkan pembacanya dapat futuh. Asar apa itu? Dari asar doa pengarang kitab itu. Seperti kitab Jurumiyah, Alfiya, kemudian Kutub Lima Nawawi yang terkenal lagi sahabat Risalah Habib Ahmad bin Zainal Habshi, Ya Ulumuddin, Kutub Imam Al-Haddad, dan lain-lain. Itu kenapa dikejar-kejar oleh santri-santri atas perintah guru-guru karena ada athar da'awat sholihah dari pengarang-pengarang kitab tersebut. Begitu juga ratib. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Hadrus, Ratibul Fagih dan lain-lain. Apa Ali itu enggak bisa ngarang roti sendiri? Ya bisa. Kenapa tetap bertahan? Karena ada asar dawat, salihah malah keterangannya selain asar dawat, salihah ada asrar yang diletakkan beliau-beliau itu di roti roti mereka. Seperti roti bulhadat, roti bulatas, wirdul Imam Nawawi, Yurudul Imam Al-Ghazali dan lain-lain yang sudah diperintahkan oleh Al-Imamain untuk dibaca di Darul Hadits atau di Aurat ala Alawiyah Rabbi Fanfa'na Bi Barakatihim Wahdina Al-Husna Bi Hurmatihim Wa Amitna Fi Tariqatihim Wa Mu'afatin Minal Fitani Mudah-mudahan Barakatul Imamain Penyakit

wali-wali murid juga yang meninggal saya yakin meninggalnya ya pasti syahid meninggal penyakit ditempatkan di tempat yang layak untuk beliau-beliau itu dikumpulkan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali wa 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 ma Muhammad bin Ali al-Muhajir Ahmad bin Isa Syekh Abdul Gadir wal wal والنجباء والأغواث يا الله على هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة